Selamat pagi dan salam SCTV Sport. Gimana kabarnya pemirsa di pagi hari ini? Mudah-mudahan selalu baik-baik saja ya pemirsa ya. Dan yang pastinya juga di bulan Ramadan ini puasa Anda lancar dan mendapatkan keberkahan. Bersama saya Rendra Sujono, kali ini kita menyaksikan ada One Championship. Yaitu adalah on TNT yang ketiga. Jadi sudah ada yang pertama kemarin, yang kedua, dan sekarang ada yang ketiga. Ini line up-nya juga keren-keren banget. Dan pastinya sudah atlet-atlet dan juga fighter-fighter yang sudah memiliki nama luar biasa yang ada di kancah dari Mixed Martial Art atau juga Muay Thai. Tapi sebelumnya buat Anda pemirsa, bahwa saya menjelaskan kepada Anda, siaran ini dilaksanakan dengan standar protokol kesehatan yang sangat ketat. Kru dan pengisi acara sudah mengikuti tes PCR dengan hasilnya yang dipastikan negatif. Dan kru di studio menggunakan masker dan juga menjaga jarak. Nah, kesempatan pagi hari ini saya bersama dengan Hari Buntaria alias Hari. Hari, gimana kabarnya? Baik sekali. Luar biasa tentunya ya, baik sekali. Itu dia pendekan oleh Hari. Hari, saya mau tanya, ini kan ya. Juga banyak pemirsa yang bertanya-tanya, ini kenapa sih pertandingan-pertandingan yang ada di One Championship itu dimainkan di hari Kamis dan mereka bermain di pagi hari. Jadi sebenarnya ini bukan pagi hari ya, maksudnya ini hari, bukan hari Buntaria. Itu kenapa? Enggak, jadi One Championship ini kerjasama dengan Channel TV ya, TNT ya. Channel TV Amerika. Ya, Amerika. Jadi ini salah satu cara untuk melakukan ekspansi pasar untuk di pasar Amerika. Jadi kan supaya jamnya pas sama orang-orang di sana, jadi dia mainnya di pagi hari. Nah tujuannya kalau di pagi hari di Singapura, berarti di sana malam. Gitu. Jadi tujuannya sih seperti itu, dan nah. Ini dia udah ketiga ya. Nah, dan ini salah satu bentuknya adalah mereka berusaha juga ya untuk menarik ya fighter-fighter dari sana untuk bisa bermain di One Championship gitu ya. Pastinya, jadi pastinya biasanya nih kalau di One TNT ini pasti dipilihin fighter-fighter yang memang terkenal di Amerika juga gitu loh, supaya bisa memancing lah, biar dikenal lah gitu loh, biar orang-orang Amerika ini mau nonton gitu loh. Mau nonton dan juga atlet-atletnya mau tampil juga ya. Iya. Pastinya. Nah, seperti yang tadi dikatakan oleh Hari pemirsa, kita punya laga utamanya itu nanti ada John Lineker ya menghadapi Troy Wharton. Jadi kalau orang ngomong John Lineker, kalau anak bola mikirnya Gary Lineker, enggak, ini John Lineker, beda ya. Dan yang pertama, sekarang kita akan main di Muay Thai, pemirsa, ini ada dua atlet. Waduh, ini senior semua dan memiliki nama sangat besar. Yaitu ada Nicky Holsken menghadapi John Wayne Park. Seperti apa? Ayo, sama-sama kita saksikan. Representing Australia! John Wayne, the Gunslinger! Ha! Representing the Netherlands! Nicky, the Natural Holsken! Judge time. Ready? Choke! Ya, pemirsa, ya. Ini adalah dua atlet senior ya. Senior banget. Karena John Wayne Park tadi sudah berusia 44 tahun. Lawannya juga bukan sembarangan, pemirsa. Nicky Holsken, 37 ya. Tahun. Ya, ini dua-duanya benar-benar senior. Bagian dah. Dan kita bagus lihat ya, ini Choke. Mereka gaya mainnya Muay Thai Eropa ya. Ya, ini memang Nicky Holsken ini kan biasanya main di kickboxing ya, tapi ini mereka deal kalau mereka bakal fight gaya Muay Thai dengan pakai sarung tinju 4 ounce. Berarti lebih damage-nya lebih berasa. Pastinya. Dan kalau kita perhatikan pemirsa, gaya mereka ini memang seperti kickboxer ya, tapi apa yang coba dilakukan di sini kita lihat Holsken ada di sudut merah sementara John Wayne Parr ada di sudut biru. Ya. Nah, itu dia kita lihat. Kalau kita lihat memang pengalaman pastinya banyakkan John Wayne Parr, tapi dia sudah lama nggak fight gitu, beda. Kalau Holsken masih aktif. Nah, ini dia kita lihat tendangan-tendangan tadi keras banget. Wow, tendangan kembali dilakukan tadi oleh John Wayne.
Sementara ya. Ya, sementara kita itu dia elbow. Oh, look. Ya, bukan dia angkat pukulan ya. Ya, tadi dia kayaknya mau elbow terus tidak stabil ya. Ya, ini dia kita lihat pemirsa, keras sekali tendangan. Keras banget. Itu kalau yang enggak biasa udah merah itu pemirsa ditendang-tendang kayak gitu. Ya. Memang kalau gayanya John Wayne Parr itu selalu maju dan memang gayanya. Nah, ini dia kita lihat Nicky Holsken pemirsa. Coba lagi. Baik sekali kita perhatikan. Dua counter yang dilakukan dan ini dia dua-duanya sama-sama beradu pukulan ya. Mereka sama-sama tidak ada yang nafsu. Itu dia tepu pemirsa, tepu tendangan putar dari Nicky Holsken. Baik sekali. Tendangan langsung ya dihitung. Luar biasa sekali. Ya, itu tendangan pakai heel pemirsa dengan menggunakan putar. Gerakan memutar dari Nicky Holsken. Ya, walaupun tadi sebenarnya kena blok sedikit ya. Pakai tangan tapi terlalu keras sehingga pasti jatuh juga akhirnya. Nah, ini dia. Tapi kita lihat ya, John Wayne masih tetap maju. Sedangkan ya. Nicky Holsken memang lebih menjaga ya double covernya ya. Sementara kalau John Wayne ini memang tipenya ini tukang pukul banget ini. Betul, dia sangat-sangat agresif. Makanya dia tuh selalu banyak disukai oleh fans Muay Thai. Karena memang dia agresif sekali. Dan seperti ini atau fighter seperti ini semakin banyak fans ya. Ya pastinya. Lagi-lagi tadi bahaya lutut pemirsa. Straight tadi keras sekali. Nicky Holsken bahaya kali ini. Kita lihat tadi serangan lututnya yang coba masuk. Ya. Uppercut bagus sekali. Apa yang terjadi? Tampaknya kembali terjatuh pemirsa. Ya, jab. Jangan kembali dari John Wayne Parr. Jadi, satu round yang pertama saja yang bisa kita nikmatin. Ini sudah saling beradu pukulannya juga sangat luar biasa. Ini tadi hook counter dari Nicky Holsken. Yeah. Nah, ini tadi straight lagi. Nah, ini dia nih. Itu dia pemirsa. Tepu, tendangan putar yang dilakukan sangat baik sekali oleh Nicky Holsken. Telak ya. Ya, telak. Ini dia, kita lihat. Nah, ini tadi. Masuk. Dan selanjutnya ada lutut. Untung. Untung masih ada. Masih keblok ya tadi ya. Untung masih keblok. Kalau nggak mah penyok itu udah. John. Dihajar lutut. Kalau Kohari ini taunya didengkulin. Cuk! Ya, ronde 1 Nicky ya kayaknya. Pastinya. Udah knockdown tadi sekali di Queen. Jadi rondenya pasti dimenangkan oleh Nicky dengan skor 10-8. Nah, sementara kita lihat di ronde kedua apakah ada sebuah gerakan yang berbeda dari John Wayne. Ya, kalau kita lihat sih memang dari size juga tampaknya lebih besar si Nicky Holsken sebenarnya. Kembali serangan-serangan dari John Wayne pemirsa. Tapi John Wayne ini ngeri pemirsa ya. Karena dia nyerang-nyerang tangannya di bawah terus. Jadi kalau di cover atau di counter kelar ini. Ya. Ini kita lihat ya jauh lebih aktif si John Wayne ya. Iya. Jauh lebih aktif. Tapi lebih efektifan serangannya. Nah. Serangan-serangannya. Nih. Jab straight-nya langsung mendarat. Nah lagi-lagi pemirsa. Oh! Itu dia pemirsa. Wow. Itu yang saya katakan tadi kan counternya luar biasa. Karena tangannya Nicky tangannya John Wayne selalu di bawah. Betul. Cuk. Sedikit pukulan tapi sangat efektif ya. Iya. Ini dia kita lihat tuh. Sebalik ya, kalau Nicky tendangan-tendangan lawan bisa dia counter atau bisa dia tahan terus. Ya, memang apalagi ini menggunakan sarung tinju MMA, pastinya lebih terasa impact-nya. Lagi-lagi pemirsa. Dan kita lihat ya, akhirnya Nicky Holsken berhasil menjatuhkan KO lawannya yaitu John Wayne Parr. Luar biasa memang pemirsa penampilan ditunjukkan oleh Nicky Holsken. Berkelas gaya penampilannya. Ya, ini dia kalau kita lihat pemirsa, apa yang dilakukan oleh Nicky Holsken memang dia tahu ya kapan posisi yang memang boleh dikatakan lengah ya dari John Wayne. Ini dia kita lihat. Ini dia lengah dan dia langsung melakukan serangan ini dia.
Itu dia. Nah, cepat sekali ya tendangan. Iya. Counter-counternya bahaya banget ini Nicky Holsken. Dan ini dia hasil resminya pemirsa. And now, ladies and gentlemen, your referee, Mr. Olivier Coste, has called a stop to this contest after 1 minute and 23 seconds in the second round for your winner by way of knockout, Nicky Holsken! Ya, tapi kita lihat pemirsa, benar-benar respect yang luar biasa ditujukan sama mereka. Jadi mereka bertanding 3 ronde, tapi setelah itu mereka adalah berteman ya. Pastinya. Tadi dipertontonkan dua-duanya nggak ada rasa sakit hati sama sekali. Pastinya. Walaupun sudah di KO-in sama Nicky Holsken tadi John Wayne. Ya karena memang kedua fighter ini mereka tuh saling sangat respect gitu loh. Mereka tahu dua-duanya ini legenda. Apalagi mereka ini sebelumnya tuh punya sejarah sebenarnya. Sesama pelatihnya mereka tuh dulu juga pernah tanding. Jadi mereka punya sejarah lah. Jadi ya mereka pasti sangat respect. Ya kayak film Apollo ya itu ya. Kayak gitu kan Rocky sama Ivan Drago gitu. Padahal yang ketawa itu semua pasti yang tahu tuh ceritanya. Nah sementara kalau saya lihat di sini. Ini kan boleh dibilang Nicky Holsken ini tadi yang saya katakan. Dia tuh tahu banget. Game plan-nya dia tuh udah tahu bahwa kalau si John Wayne nyerang, itu dia suka lupa bertahan dan akhirnya itulah yang ditunggu dengan counter-counternya. Counternya ya, kalau John Wayne kan memang gayanya begitu agresif ya, banyak pukulan, banyak tendangan. Tapi kalau si itu santai aja sedikit, satu dua pukulan tapi mendarat gitu, satu dua pukulan counter. Itu dia makanya saya bilang, makanya game plan. Jadi game dia tuh udah benar-benar mempelajari bagaimana kekurangan atau kelemahan dari John Wayne. Pastinya. Karena ya itu, agresivitas itu malah membuat kekurangan jadinya sebenarnya. Baiklah pemirsa, kita juga nanti akan memiliki pertandingan yang kedua, itu antara Ryuto Sawada menghadapi Miao Li Tao selama sebesar. Lihat berikut ini. Ya, kembali lagi pemirsa di World Championship ya, on TNT yang ketiga. Tadi sudah kita saksikan, yang pertama ada penampilan dari Nicky Holsken menghadapi John Wayne Park. Dan yang kedua, ini kita akan main di MMA. Kalau tadi di Muay Thai, sekarang di MMA, ini ada Ryuto Sawada menghadapi Miao Li Tao. Dan ini klasik nih tentunya hari. Karena betul. China bertemu dengan Jepang. Jepang. Ini klasik ya, jadi kalau orang tahu Kung Fu, wah lawannya Karate gitu. Tapi ini memang, ini sebenarnya mereka pernah ketemu nih sebelumnya. Oh, udah pernah ketemu? Udah pernah ketemu, dan ini sekarang rematch. Oke. Jadi dulu awal Sawada yang menang. Tapi sekarang nih nggak tahu mereka mau kasih ketemu lagi nih gitu loh. Mungkin karena waktu itu terlalu close decision-nya. Jadi sekarang mereka dikasih main lagi. Nah, saya mau tanya, kalau strawweight itu berapa sih beratnya? Strawweight itu di 50-an, 56. 56 ya? 56. Jadi 56 itu kalau di tinju itu kelas bantam kali ya? Kalau bantam. Iya bantam. Kalau di MMA strawweight. Strawweight lebih kecil di tinju ya ukurannya ya. Beda. Ya udah kalau gitu pemirsa, sekarang kita saksikan ini dia Ryuto Sawada menghadapi Miao Li Tao. Representing China, Miao Li Tao. Representing Japan, Ryuto Dragon Boy Sawada. Pertama pemirsa mempertemukan Ryuto Sawada menghadapi Miao Li Tao.
Dan Yau Li Tau ini kita lihat pemirsa, gayanya tentunya adalah cukup menarik ya kalau melihat gaya dari Miao Li Tau ini. Sementara Yuto Sawada, Sawata ya. Juga, Sawada ini juga bukan sembarangan pemirsa. Ya kalau Miao Li Tau ini dia backgroundnya wushu sanda, jadi memang dia striker ya. Kalau si Sawada ini lebih ke grappler dia. Ya kita lihat aja dulu. Malah dibanting ya Pak Miao Li Tau. Tapi kelihatan memang ya tujuannya pasti dia mau take down ya Sawada. Dia mencoba single leg take down tapi masih bisa di counter oleh Miao. Oh di elbow tadi. Kita lihat ya Miao Li Tau itu tangannya gede banget pemirsa. Wajar kalau dia menjadi seorang striker karena memang sekali pukulnya juga masih keras banget. Oh lagi-lagi berhasil. Sekarang malah dia di posisi bawah ya Sawada. Sawada pemirsa yang rambutnya pirang sementara Miao Li Tau yang menggunakan sarung warna sarungnya biru. Ini sekarang masih di posisi guard. Masuk kembali. Bahaya kita lihat pemirsa. Mencoba hambar. Oke berhasil ditarik tangan kanannya. Oh luar biasa. Cara melepas hambar itu sebenarnya kayak gimana sih? Itu dia cepat-cepat menarik tangannya, berdiri dan menarik. Tadi melepaskannya dengan mencoba menarik seperti gitu ke atas. Iya, keluarin tangannya, keluarin dari di antara kakinya dia gitu. Nah ini masih di posisi side mount. Oh, lagi-lagi putar. Diputar posisi sekarang. Sawada, oh tapi berhasil berdiri lagi. Ya ini, dia harus berhati-hati sekali nih. Memang ini Sawada ini kelas grappler yang luar biasa sih. Dia ini mencoba take down lagi. Ya, body lock sekarang. Berhasil dibawa ke bawah dengan cara body lock. Dan ini posisi yang kurang baik. Betul. Ini oh mencoba RNC. Ya, ini dia kita lihat bisa tahu usaha keluar ya. Oh, sayang. Bahaya ini masih tapi untung tangannya masih satu nahan ya tangan masih kiri tahan, ya. Iya, satu tahan tapi oh di bahaya nih. Ah, keluar berhasil. Berhasil. Ya, ini sekarang ini Miao pasti akan mencoba mutar ya, ya. Berhasil memutar ini posisi udah aman. Dan ini tampaknya Miao harus kalau menurut saya sih dia harus berdiri aja mendingan kalau bisa. Jangan mau main bawah sama Sawada. Ngeri ya. Ngeri sekali. Ground-nya Sawada ini emang bagus ke bagus banget. Sekali. Ya. Bagus sekali. Dia selalu mencoba submission. Cari submission terus. Ya ini bisa kita perhatikan di sini ya. Jadi ya langsung. Dia mau ambil dan langsung dibanting sama Miao Li Tau. Gak mau Miao Li Tau. Luar biasa. Oh ini lagi. Selalu mencoba take down. Iya. Dan ini yang tadi langsung diputar bar ya. Enggak, ini diputar nih. Sekarang dia malah di posisi atas. Tapi grab gulatnya Miao juga bagus. Let's go. Dan kita masuk ke round kedua pemirsa. Di sini akan kita perhatikan bagaimana Miao akan coba main di atas terus dengan striking-strikingnya. Sementara gaya bebas dari Sawada pasti akan coba kesempatan sedikit kesempatan untuk take down. Kelihatan sekali kalau striking level. Nah, langsung mencoba take down lagi. Lagi-lagi. Kelihatan sekali game plan-nya dari Sawada dan dia sangat percaya diri ya dengan teknik ground-nya. What's the back of his head? Miao harus, kalau menurut saya harus mencoba berdiri lagi, jangan mau main di bawah. Nah ini dia, kita akan tunggu ya bagaimana gerakan-gerakan dari Miao Li Tau. Ya. Ini mencoba ambar lagi nih, mencoba ambar tapi Miao sudah mengerti. Dan ini bahayanya dari Sawada ini adalah kakinya dia ini selalu mencoba naik. Kalau kakinya menaik itu berarti dia mencoba suatu submission antara triangle atau seperti yang dia lakukan sekarang. Ya, ini mencoba ini posisi butterfly guard namanya. Okay. Dia bisa menggunakan ini untuk sweep untuk membalikan posisi. Nah, ini nih kaki kanannya dia nih. Nah, oke, okay. Putar sekarang. Oh. Ya, mencoba mengalungkan sekarang ya. Kita lihat oh, tapi sambil dihantam-hantam terus kali ini kepala dari Sawada pemirsa oleh Miao Li Tau. Jadi, oke sekarang malah Miao yang posisi dominan ya, tapi
mencoba RNC tapi posisi kurang bagus. Lepas, tapi kita lihat dihantam mantan terus kepalanya Sawada. Enak banget ya bukan kepala orang ini Meldita pemirsa. Nah itu dia. Ya masih mencoba RNC sekarang dapetin backnya. Baru masuk satu. Nah ini bisa masuk dua nih sekarang. Oke tapi diputar posisinya. Oh coba giletin, giletin. Giletin coba. Hati-hati. Ya ini akan dibawa ke bawah, ditarik ke bawah. Oke, berhasil lepas. Luar biasa sekali. Abisnya begitu kayak nggak ada apa-apa ya, langsung aja kembali. Ini tenaganya emang kuda semua ini pemirsa. Kayak nggak ada apa-apa gitu loh, padahal baru abis ngos-ngosan di bawah. Nah, straight tadi. Apa itu? Pukulan nyau. Lagi-lagi kali pemirsa mencoba menghindar kali ini Sawada. Dihantam kembali lagi oleh Miao Litao. Ya memang ini Miao Litao ini sangat-sangat batu ya kelihatannya. Apa yang akan dilakukan? Pasti akan di take down lagi nih. Tinggal tunggu waktu kapan Sawada akan shoot take down. Tinggal tunggu waktu. Dan itu tadi Miao tadi mencoba langsung mengangkat knee. Karena dia tahu dia menunggu momen dia akan meng-counter dengan knee. Iya, jadi kalau dia ngambil bawah nanti tidak bisa diserang lu. Iya. Dia akan mencoba counter dengan knee. Nah, jadi pemirsa, jangan kali lagi juga oleh Miao Litao. Sekarang Sawada dia terus mencoba menyerang. Oh, masuk kembali pukulan dari Miao Litao. Iya. Jab dari Jab straight dari Miao. Oh, coba take down sekarang single leg. Masih bisa di counter. Masih mencoba take down. Oke. Okay. Selesai sudah ronde yang kedua pemirsa. Dua ronde menurut Anda, pandangan Anda gimana? Hari? Sangat close ya, sangat tipis ya. Iya, kalau saya ada yang itu dominan ya. Iya, sangat tipis sekali. Ya, sekarang kita akan masuk di ronde ketiga pemirsa. Di sini akan kita tunggu apakah ada KO atau ada submission yang terjadi. Nah, beradu pukulan kembali terjadi. Jab tadi masuk, mendarat. Mencoba take down lagi, sprawl yang bagus sekali dari Miao, sangat cepat. Ya, sekarang dia akan memberatkan badannya. Coba untuk mendorong kepalanya. Sawada ke bawah. Ya, diangkat sepertinya. Oke, ini bagus sekali ya gulat dari Miao. Saya yakin kalau orang yang tidak terlatih pasti akan lebih mudah di take down oleh Sawada. Ya, mencoba knee tadi, dengkul Miao. Masih belum. Masuk kembali kita lihat pukulan yang dilakukan oleh Miao Litao. Oh, take down lagi. Coba take down, oke. What's the back of the head? Ya. Kali ini serangan coba dilakukan kembali pemirsa. Ya. Dan mencoba elbow ya dari bawah ya. Ya, passing, pass guard ke posisi kiri. Sekarang apa dia coba dilakukan kali ini? Ya ini si, udah mendapatkan back ini. Masih walaupun kakinya belum mengalung, tapi ini posisi yang bisa bagus untuk melancarkan pukulan dari atas ini. Dan kelihatannya memang Miao ini lebih mau ground and pound aja gitu. Dia tidak mencari submission, dia hanya mau memukul ya sepertinya. Karena apalagi melawan Sawada untuk men-submit seorang Sawada kayaknya lebih sulit. Sulit banget ya. Sementara kita lihat kurang dari 30 detik pertandingan di ronde yang ketiga kali ini. Ini benar-benar alot pemirsa, dua-duanya memang memiliki kemampuan yang sangat luar biasa. Hanya 10 detik lagi kali ini. Ya, posisi pertandingan sangat tipis ya.
Stop! Let go! Let go! Ya, selesai sudah. Bahkan sudah selesai aja mereka masih nggak mau selesai, pemirsa. Masih penasaran dua-duanya. Masih penasaran. Oh, ini tadi jump straight. Darat. Boom. Serangan yang dilakukan tadi oleh Miao Li Tao dan juga tentunya oleh Ryuto Sawada. Pertandingan yang sangat ketat. Nah, ini kita akan tunggu nih hasil resminya ya. Karena sangat ketat. Ladies and gentlemen, after three rounds of battle, we turn now to the judges' scorecards. All three judges have called this contest in favor of your winner by unanimous decision from the Boo Corner, Miao Li Tao! Ya, Miao Li Tao berhasil memenangkan kemenangannya dengan mutlak ya menghadapi Ryuto Sawada. Setuju nggak, Hari, dengan keputusan dari juri? Setuju. Memang kalau apalagi di ronde 3 ya, tadi itu si Ryuto itu tidak melakukan banyak sebenarnya. Banyak kan dia tadi mencoba takedown tapi malah tidak berhasil. Yang ada dia seperti kayak semakan-makan seperti kayak pulling guard gitu. Dan lebih dominan posisi si Miao. Dia tadi ada dapetin back, ada mukulin-mukulin juga dari atas. Jadi harusnya si Miao memang. Ya kalau misalnya tadi sebenarnya, apa tadi ya, kuncian yang Anda bilang armbar tadi dapat di... Di ronde pertama ronde tadi. Ronde pertama itu tadi Sawada bisa menang. Oh iya, tadi ronde pertama memang kalau saya Hansian bilang... menang tuh. Iya, Sawada tadi ronde pertama. Karena dia banyak mencoba submission tadi. Dan hampir berhasil sih, tapi ya... Nggak dapet. Ya, sementara buat Anda pemirsa, nanti juga kita akan lihat pertandingan di lightweight. Ya, ada bela diri campuran itu ada Marat Gafurov menghadapi Oke Rayun. Selamat sama-sama yang berikut ini. Kembali lagi pemirsa di World Championship ya, on TNT yang ketiga. Dan sekarang kita akan membahas nih tentang Marat Gafurov menghadapi Oke Rayun ya. Kalau Marat Gafurov ini sudah sering kita bahas. Oke Rayun ini apa nih background-nya? Ya Oke Rayun ini sebenarnya dia tuh Japanese. Ya. Jadi dia lightweight champion di Japanese, tapi dia juga di Korea juga sebenarnya. Dari tinggalnya di Korea juga. Background-nya apa dia? Latihannya dia striker. Jadi dia banyak menang dengan KO. Banyak menang dengan KO dan umurnya juga udah 30 tahun, tapi dia punya rekor yang lumayan bagus. Terus Marat sedikit mungkin Anda bisa kasih tahu. Kalau Marat Gafurov ya pasti kita tahu udah sering main di One Championship ya, mantan juara One Championship. Namun beberapa kali pertandingan agak turun ya. Mungkin seperti kalau menurut saya dia tuh kayak agak kurang hoki gitu. Kalau menurut saya itu dia gitu. Hokinya kurang kalau di One Championship. Ya, ada juga ya pemirsa ya kalau di MMA kurang hoki ya. Enggak ada lah ini, tapi ya pastinya menarik nih bagaimana Marat Gafurov menghadapi Oke Rayun ya. Kita saksikan aja. Representing South Korea, Ok Lee Yoon. Representing Russia, Marat Cobra Gafurov. Thank you.
judge. Ya, ronde ketiga judge, di pertandingan judge yang time. Ke ready? Ronde pertama di pertandingan ready? Ketiga pemirsa antara Marat Gapura menghadapi Oke Rayun. Ya. Ya, Marat Gapura seperti tadi dikatakan oleh Hari ini sudah sangat berpengalaman. Sangat. Lawannya Oke ada juga Oke Rayun sebenarnya. Oke Rayun. Iya, Ok kali ya bacanya ya. Oke Rayun. Oh, kita lihat bagaimana tadi tendangan yang keras ya. Keras menyapu dari dilakukan oleh Oke Rayun. Dibalas lagi kata dia bercanda nih sama orang Rusia katanya. Tampaknya memang dia sudah ada cedera ya atau sakit ya di kakinya. Kelihatan banget kalau dia tidak berani untuk langsung menghindar terus si Marat Gavurov di kakinya. Setiap kali udah melendang, tampaknya udah ada sakit. Nah, langsung diangkat lagi seperti itu. Oh, kita lihat dan sekarang Marat mencoba untuk take down pemirsa. Dan itu bahaya ya. Tadi ketika Marat ke bawah itu kalau dilututin itu bisa jadi KO itu. Tapi timingnya Gavurov juga cepat ya. Jadi dia masih aman tadi. Ini kelihatan banget kalau Gavurov memang mau main di bawah. Dia mencoba take down. Dan memang si Ok ini striker sejati. Ya. Dengan postur yang juga lebih tinggi tentunya pemirsa hampir 8 cm perbedaan antara Ok Rayun menghadapi Marat Gapurov ini. Ya, si Ok ini latihannya di tim MAD, MAD. Jadi banyak fighter-fighter jagoan Korea. Nah, itu dia kita lagi dihantemin terus kepalanya. Nah, coba ngambil RNC sekarang. Ya, mencoba dapetin back namun nah, kembali pukul. Ini bahaya sekali udah di body triangle. Badannya sudah dikunci dengan kaki, jadi dia pasti tidak bisa lepas ini. Dan ini harus bahaya sekali nih Ok nih, harus sabar ya, si Oknya harus sabar. Watch out. Ya ini sekarang referee-nya banyak memberi warning ya, kalau misalnya kena belakang kepala. Gak boleh, karena dalam beberapa episode sebelumnya sudah banyak yang kena hukuman ya. Iya. Kepala, bahkan ada yang didis. Iya, didis. Ah, itu dia masuk. Kita lihat pukulan yang dilepaskan oleh Marat Gapura ke rahang. Dari Ok Rayun. Watch out. Ya, karena kalau sampai Ok Rayun nengok, itu bisa kena belakang. Betul. Dan memang ini defense-nya si Ok Rayun itu memang malah dia membalikkan kepala supaya dia tidak kena pukul malah. Tidak boleh kena pukul gitu. Satu ronde telah dilalui pemirsa oleh Marat Gapurov dan juga oleh Ok Rayun. Jadi sekali udah dapat kuncian udah selesai keluar dari Marat. Oh, bahaya sekali. Luar biasa memang pemirsa apa yang dapat oleh Marat ini dia ya. Udah kayak lem kalau udah dia udah kunci gitu udah susah banget orang. Dan kita lihat ya berapa menit loh ini Ok Rayun cuma dipukul-pukulin gini doang. Iya. Kita masuk ke ronde kedua. Adakah yang strategi dari Ok Rayun berbeda? Karena di ronde pertama dia agak sulit untuk keluar dari kuncian yang dilakukan oleh Marat Gapurov. Iya. Si Ok Rayun mungkin dia harus menjaga jarak karena memang dia pun memiliki postur yang lebih tinggi. Jadi harusnya dia menjaga jarak dan jangan mau di take down. Oh, count. Keras sekali. Oh, tadi ada knee juga. Betul. Ya, mencoba double leg take down. Coba merangkulkan kaki. Ini Gapurov ngapain ini? Ya, dia mencoba merangkul kedua kakinya si untuk habis itu dia banting. Iya. Double leg takedown. Tapi ya, ini masih di defense. Jadi kalau kita perhatikan pemirsa di sini memang klasiknya seperti yang tadi kita bicarain ya. Yang satu memang akan coba main di atas terus, sementara yang satunya lagi Marat akan coba men takedown secepat mungkin. Iya. Nah, ya, ini kaki udah mulai di bawah kita lihat pemirsa. Oh, sekarang malah ya ini masih kurang bagus juga sih sebenarnya. Ya, walaupun ya oke udah diputar kembali dan ini. Oh itu dia. Oh coba apakah dia akan mencoba triangle? Sayangnya kaki kirinya masih nyangkut. Ya. Kaki kirinya. Nah itu kalau kaki kirinya nggak masuk. Nah ini dia. Ini dia. Lepas.
Sabar. Kita lihat pemirsa di mana di Ok ya. Harus Ok ini harusnya dia menarik kepalanya. Nah, salah. Malah jadi lepas ya. Dia malah memukuli, salah itu. Harusnya ditarik ke dalam ya biar kunciannya lebih berat. Iya, dia harusnya fokus pada kuncian. Tapi dia enggak, dia malah fokus pukulan gitu. Itu sayang sekali tuh. Jarang sekali dapat posisi seperti itu sebenarnya. Tuh, karena tadi juga kalau kita lihat muka dari Marat pun juga sudah mulai kesakitan ya karena dikunci tadi. Ya. Dan sekarang posisinya gimana nih, Hari? Ya, sekarang masih posisi agak netral. Full guard. Dan ini kurang bagus ini untuk Oke karena Gavurov ini sangat sulit untuk dilepas ini. Nah, ini lagi yang mencoba triangle. Dapat lagi ya. Harusnya tarik kepalanya, si dapat kita Gavurov. Tahan aja seperti ini. Coba untuk kunci, tarik lagi kepalanya harusnya. Oh, kita lihat pemirsa gerakan dari Oke Rayun. Ya, tarik. Dia harus coba untuk tarik kepalanya, jangan mau si Gavurov. Keras banget tadi pukulannya. Lagi-lagi. Wow, itu keras sih, minta ampun pemirsa. Dan memang tarik. Iya, ini hampir dikunci itu sebenarnya. Tapi dia harusnya fokus untuk dikunci ini. Dia malah pukul-pukulan ini. Iya, makanya. Tapi Ok Rayun juga mungkin maunya dia narik ya, tapi dia juga takut dipukul juga sama Marat gitu loh pemirsa. Jadi makanya dia tadi menghindar-menghindar terus juga. Iya. Sayang sekali itu. Sayang sekali. Ya ini posisi kurang baik. Kita lihat ya, di mana dua-duanya pukul-pukulan. Itu rasanya itu kayak dua-duanya diikat terus main pukul-pukulan gitu. Jadi udah nggak bisa ada yang kabur. Ini dia kita lihat memang kelas dari kedua atlet ini luar biasa ya. Dua-duanya canggih ini memang pemirsa. Ya ini level tinggi ini. Iya, ini udah dua kali loh ini posisi seperti ini bisa di finish dengan triangle. Ini namanya apa? Triangle. Triangle choke. Tapi memang ya Gavurov pun juga pinter. Ya. Dia postur up supaya tidak bisa dikunci. Ya, kita sekarang masuk di ronde ketiga, ronde terakhir. Kalau poin sendiri menurut Anda berimbang masih? Masih agak imbang ya. Dua ronde secara keseluruhan masih agak imbang ya. Sekarang berarti penentuan di ronde ini. Ini harusnya nih. Kita akan tunggu pemirsa di ronde ini apakah akan ada yang melakukan kunci atau juga submission atau juga ada yang KO. Ya. Karena ini chance-nya untuk KO atau submission sangat besar ya sebenarnya dua-duanya ini ya. Ya, ini kalau kita lihat tampaknya Gavurov ini lebih melambat ya dibandingkan Stoknya. Dia lebih slow ya kelihatannya, kakinya lebih. Sedangkan Ok Rayun masih sama ya. Nah, itu dia. Kurang lincah. Nah, tampaknya kelihatan nih sepertinya kayak udah agak slow down banget sekali nih. Kaki kirinya juga nyeret-nyeret. Iya. Tangannya benar-benar tampaknya sudah mulai kehabisan tenaga ini si Gavurov. Balik serangan pemirsa yang dilakukan oleh Ok Rayun. Dan kali ini kembali. Kita lihat serangan yang coba dilakukan. Ya, mencoba take down. Mencoba dapatkan back-nya. Harus hati-hati. Jangan mau. Oke, sekarang mencoba. Ya, ini kalau kita perhatikan di sini, pemirsa, bahwa apa yang coba dilakukan oleh Gavurov adalah dia mencoba kembali menjatuhkan ya. Ya. Tapi memang takedown defense dari Ok Rayun ini sangat bagus. Baik kalau menurut saya. Bagus, bagus sekali. Dan ini sekarang dia menekan kepalanya si Gavurov ke bawah agar dia tidak bisa mengangkat si badan dari Ok Rayun. Ya, ini ya, dihantam terus loh. Masih ada waktu 1,5 menit kali ini. Masih panjang tentunya apa yang bisa dilakukan oleh Marat atau juga oleh Ok Rayun. Ya. Oh, berhasil. Takedown tapi sangat sebentar. Langsung bisa berdiri lagi. Tinggal sedikit waktu ya, waktunya 1 menit. Ya, oke. Ya, kembali serangan kali ini pemirsa coba nyapu lagi oleh Gavurov. Oh, lutut kembali dari Gavurov tadi mencoba menghantam kepala dari Ok Rayun. Ya, ini sekarang Gavurov mencoba mendapatkan back-nya. Mencoba untuk merangkulkan kaki. Diangkat.
Oh, dia mencoba ambil RNC juga ini kalinya, pemirsa. Ini sama posisi yang terjadi di round yang pertama ya. Ini sekali. Kita akan tunggu, pemirsa, apakah kali ini bisa finish. Ya, oh, lepas lagi. Ya, O'Brien udah sangat pintar ini. Dia kali ini dia sengaja menempelkan badannya ke cage supaya si kaki kiri Gavrov tadi tidak bisa merangkul kakinya. Ya, kita akan tunggu tentunya, pemirsa, di beberapa detik terakhir ini. Selesai sudah pertandingan yang sangat ketat. Tentunya di lightweight, di bela diri campuran antara Marat Gavrov menghadapi O'Brien. Ya. Ini dia kita lihat bagaimana serangan yang coba dilakukan. Boom. Oh, baik on sekali ya serangannya. Dan hasil resmi. And now, ladies and gentlemen, after three rounds of battle, we turn to the judges' scorecards. All three judges have called this contest in favor of your winner by unanimous decision from the blue corner, O'Brien. Ya, pemirsa, kemenangan didapatkan oleh O'Brien terhadap Marat Gavrov. Dan tadi kalau kita perhatikan ya, Marat Gavrov sepertinya tidak terima dengan hasil ini. Ya. Apakah Anda juga melihat hal yang sama atau malah Anda berpikir hal sebaliknya? Kalau saya memang melihat O'Brien lebih unggul, apalagi di ronde-ronde terakhir ya. Memang di ronde awal, ronde 2 memang agak sangat tipis, tapi di ronde 3 itu kelihatan kalau misalnya si O'Brien itu dia lebih agresif. Ya. Lebih agresif, lebih ada tenaga. Walaupun si Gavrov tadi terakhir-terakhir udah mulai sedikit mencoba dapatkan back, tapi itu tidak signifikan, tidak ada submission apapun yang hampir berhasil dilakukan. Betul tidak sekali. Ada. Ya, sementara juga kita akan menyaksikan pemirsa bagaimana laga pendukung utama antara Rhys McLaren menghadapi Yuya Mwaka Umatsu selama sepesan berikut ini. Ya, sekarang kita masuk di laga pendukung utama. Di sini kita akan menyaksikan pertandingan di flyweight, pemirsa, antara Rhys McLaren menghadapi Yuya Wakabatsu. Pertahankah mereka berdua ini bertemu? Belum. Ini mereka belum. Dan ini sama-sama akan mencari kemenangan. Karena ini dua-duanya nih ranking 4 dan ranking 5. Ya, jadi ini perbaikan peringkat gitu ya? Perbaikan peringkat. Pasti ini mereka kalau misalnya menang, mungkin kedepannya akan dikasih kesempatan untuk melawan juaranya. Nah, itu dia juaranya di flyweight ya, di bela diri campuran, pemirsa. Ya. Nah, sekarang kita langsung saja saksikan, ini dia Rhys McLaren dengan Yuya Wakamatsu. Representing Japan, Yuya Little Piranha Wakamatsu. Representing Australia, Rhys Lightning McLaren. And when the action begins, your referee in charge, Mr. Mohamed Sulaiman. Right, gentlemen, come to the center, please. Right, you both understand the rules, yeah? Let's keep this clean, keep it active. Obey my instruction at all times. Punch glove back to your corner. Judge, time. Athletes ready, let's go! Ya, yeah, let's go! Ini dikatakan oleh Wasit Muhammad Sulaiman, pemirsa. Ini dia laga pendukung utama di flyweight. Bila diri campuran, Rhys McLaren dengan Yuya. Rhys di sudut merah, sementara Yuya di sudut biru. Tadi elbow tadi dari Yuya, maka macam.
lagi-lagi mencoba take down ini si McLaren. Ya, peringkat 5 menghadapi peringkat 4, pemirsa. Dua atlet, atlet juga dua fighter yang akan mencoba untuk memperbaiki peringkatnya untuk menantang juara dunianya di flyweight. Ya. Ini harus berhati-hati sekali karena McLaren ini adalah sabuk hitam di Brazilian Jiu-Jitsu dan dia sangat sangat jago di grappling. Ya. Sangat jago sekali. Nah, ini dia. Kembali lagi kita lihat pemirsa. Sementara Wakamatsu mencoba juga terus untuk bermain di atas. Oh, masuk tadi pukulannya pemirsa. Tapi ini dia, McLaren ini memang tukang ledek ya. Tukang ledek. Dia jadi sering berapa kali pemirsa tertangkap kamera tuh dia lagi ngeledekin lawannya. Tuh, kalau misalnya ngelawannya miss ya, nggak kena pukulan atau... Iya, bahkan ketika lagi di kunci-kunci gini pun dia juga ngeledek-ngeledekin gitu. Ngeledek memang. Ya ini lagi-lagi masih mencoba take down. Oh, kita lihat. Oh, body lock sekarang pasti bisa berhasil. Dibanting saja tadi oleh pemirsa oleh McLaren. Langsung ke posisi mount. Langsung bahaya sekali. Itu dia. Oh, berhasil keputar. Scramble yang sangat baik. Ya ini scramble sangat baik sekali. Ini kelihatannya gampang ya, padahal latihannya susah banget. Oh, susah sekali. Dan ini sangat menguras tenaga ya. Oh, sweep yang bagus. Nah, masuk elbow. Kita lihat elbow dari Riz McLaren tadi. Luar biasa, memang sabuk hitam dari McLaren ini bukan main-main. Posisi ground and pound dari posisi atas, mount position. Lagi-lagi dua kali pemirsa. Akan mencoba ambar, dapetin nah, back. Lagi-lagi kita lihat. Gila ya, ini gerakan-gerakan dari Rismek. Ini kalau enggak kena save by the bell, mah ya, bisa selesai ini. Bahaya sekali. Itu dia ngebanting-banting orang tuh kayak ngebanting-banting bantal atau guling gitu. Gampang banget kayaknya. Iya, sangat-sangat eksplosif ya, gerakan-gerakannya. Luar biasa pemirsa, gerakan-gerakan dari McLaren. Ini dia kita lihat ya, dia banting orang. Abis itu dia puterin lagi, udah kayak boneka lawan pemirsa. Ready, let's go! Masih ronde 1, kita lihat ronde 2 apa yang akan dilakukan oleh Yuya waktu masuk. Ya, sementara pasti sudah ada sebuah evaluasi penampilan yang akan ditujukan oleh Yuya Wakamatsu. Ya. Oh, lagi-lagi tendangannya enteng banget pemirsa dari Riz McLaren. Oh. Dan dia coba take down lagi kali ini. Ada serangan lutut juga dilakukan oleh Riz. Oh, dicoba tendangan lutut dari berhasil take masuk down. Kembali kali ini. Akan dia coba ambil RNC, diputar lagi badan orang pemirsa oleh Riz McLaren. Nah, oh, mencoba ambar. Berhasil lepas. Ya. Sekarang Yuya Wakamatsu berhasil berdiri. Apakah akan di elbow? Masuk kembali serangan lutut. Oh, balas serangan lutut. Oh, di elbow. Ya, cukup kuat. Oh. Kita lihat. Nah, itu dia saya bilang kan suka ngeledek dia, dipukul malah ketawa dia. Ya. Posisi clinch dan ini memang ingin diinginkan oleh McLaren ini fight seperti ini memang. Yeah. Tapi ini pertandingan sangat cepat ya pace-nya dan ini pasti akan melelahkan. Asli, pasti banget karena kita lihat ya pemirsa dua-duanya ini sama-sama agresif dan seperti yang Anda katakan tadi ya. Ya ini mencoba take down seperti ini sangat-sangat menguras tenaga. Lebih menguras tenaga untuk McLaren-nya yang mencoba take down. Wah, ini posisi yang sangat baik sekali untuk McLaren. Sudah mendapatkan posisi back. Dan dua hook sudah mendapat. Ya, ini diputar. Tapi ini masih mau di sweep. Luar biasa sekali ini teknik BJJ. Brazilian Jiu-Jitsu dari McLaren ini luar biasa sekali. Teknik sweep ya. Wow, amazing sekali. Ya, jadi kita benar-benar dipertontonkan ya dengan gaya. Oh, masuk kita lihat. Lagi-lagi dibalas lagi. Jadi memang kita dipertontonkan dengan teknik-teknik yang luar biasa dari bela diri mereka ya di martial art juga bela diri campuran ini. Ya, ini sudah kelihatan sedikit McLaren sudah mulai sedikit slow down atau melambat sedikit. Karena ini memang pace yang sangat cepat. Pasti sangat melelahkan sekali ini.
Masih belum. Tampaknya keduanya istirahat sejenak. Iya, karena masih ada waktu 20 detik lagi pemirsa. Calon ini di ronde yang kedua. Masih ada satu ronde lagi. Masih ada ini dua-duanya udah menarik napas mereka sangat dalam. Mereka lupa nih masih ada satu ronde lagi pemirsa. Kayak kesannya udah mau selesai dua ronde ya. Udah ngos-ngosan dua-duanya nih. Ya, ini kelihatan sekali dua-duanya sangat kelelahan. Sorry. Maaf katanya, maaf ya. Kata Yuya udah pukul baru, udah dendam baru bilang maaf katanya. Ya, ini kita akan ditunggu di ronde ketiga. Apakah fisiknya masih akan sama atau karena kalau lihat tadi nafasnya juga sangat panjang mobil. Ya, dari keduanya ya kelihatan sekali tadi. Kena itu dan senyum dari McLaren. Senyum biasanya pasti kena. Kena. Sekarang kita masuk ke ronde ketiga. Ini dia ronde penentuan pemirsa. Let's go. Antara McLaren menghadapi Wakamatsu. Ya, apakah sudah balik lagi energi mereka? Pukul dari balas kembali dengan sapuan. Lagi-lagi beradu pukulan pemirsa. Nah, ini dia mencoba kembali. Cepat sekali, benar-benar shoot take down gerakan, dari... Gerak-gerakannya McLaren ini cepat ya? Cepat sekali, amazing. Wah, dipukuli dari atas, diganggu konsentrasinya. Ya, ini sekarang ditekan kepalanya. Ya, kita masuk pemirsa. Ini merupakan di laga utama dari One Championship on TNT yang ketiga, di mana ada pertandingan antara John Lineker menghadapi Troy Worden. Langsung saja, karena pasti Anda sudah tidak sabar lagi ya untuk melihat bagaimana laga utama ini. Langsung saja kita saksikan. Ini adalah pertandingan di Bantamweight di bela diri campuran. Representing the United States of America, Troy Pretty Boy Worthen. Representing Brazil, John, Hands of Stone, Lineker. And when the action begins, your referee in charge, Mr. Mohamed Sulaiman. Athlete, to the center, please. Right, you both know the rules, yeah? Let's keep this game, keep it active, okay? Obey my instruction at all times. Touch glove, back to your corner. Yeah, laga utama pemirsa, John Lineker menghadapi Troy Worden. John Lineker posturnya memang lebih pendek ya, tapi kita tahu juga kemampuan John Lineker ini tidak bisa dianggap remeh walaupun posturnya lebih pendek. Ya, dia di ranking 2 ya, atau ranking 1. Ranking 1 di Bantamweight. Ini melawan Troy Worden. Sangat agresif kita lihat serangan dari John. Ini bukan sembarangan, namanya aja Hands of Stone. Ya, tangan batu ya. Betul. Ini batu kali lagi pemirsa. Makin keras lagi. Nah, itu dia. Balas lagi dengan counter dari John. Memang kalau dari segi pengalaman jauh lebih banyak. Gila pemirsa. Benar-benar ya pukulannya itu. Body shotnya sangat keras sekali. Ngilu kata dia. Aduh, madesu pemirsa ya. Madesu itu. Oh, you want to rest? Ya, kata dia. Bentar, ngilu kata dia.
Yeah. Ya, dikasih waktu sampai 5 menit, biasanya 5 menit. Ya, memang bayangin aja pemirsa ya, itu dia tuh telak banget tadi pemirsa. Dan yang mukul John Lineker lagi ya, yang tangannya kayak batu pemirsa. Ya ini agak jarang ya, kena pukul itu jarang. Biasanya kena tendang atau kena lutut, ini enggak, ini kena pukul. Sudah kembali lagi pemirsa setelah melakukan recovery dari Roy Wharton. Jadi memang sangat mengerikan ini serangan-serangan dari John Lineker. Lagi-lagi kita lihat, bahaya sekali. Memang si John Lineker ini dia suka main pukul di badan dulu, baru nanti naik ke atas. Dia suka begitu. Nah itu dia, kembali. Keras sekali tendangannya. Walaupun dia memiliki kekurangan tinggi, tapi sangat-sangat baik. Sangat cepat dia masuk ke dalam. Kembali lagi kita lihat pemirsa, John Lineker masih ada waktu 3 menit. Bahkankah dia bisa melakukan finish di ronde ini. Ini dua-duanya sama sekali nggak ada yang tertarik untuk main di bawah ya. Jadi mau striking aja ini. Striking. Padahal Wharton ini sebenarnya background-nya itu pegulat. Tapi dia, tapi striking-nya juga bagus ya. Kalau kita lihat dari sekarang, sangat komplit ini sebenarnya. Teknik dari John Troy Wharton. Itu dia, kembali kita lihat pemirsa. Dan mukanya nggak ada berbeda ya. Counter tadi pas tendang, straight. Luar biasa sekali ini, Lineker ini lebih pendek loh. Tapi dia selalu main body shot, itu jarang loh. Nah, itu dia kita lihat ya. Itu dia. Bahaya kembali kita lihat pemirsa. Jadi ini kalau udah mukul John Lineker pemirsa, jadi gayanya gini. Iya. Waduh. Hantam kanan kiri ya. Lah, itu dia kita lihat ya. Jadi kalau dia mukul tuh minimal 3 kali pukulan beruntun. Ini pace yang sangat cepat ini. Olah fight-nya dan ini kembali lagi body shot. Amazing sekali dari John Lineker. Berkali-kali ya dihantam body shot-nya. Badan dari Wharton. Kembali lagi serangan yang coba dilakukan dan kita akan tunggu di sini. Nah, ya, kita lihat ya. Dan itu dia, masuk tadi 2 kali pukulan dari John Lineker. Masih lagi kembali melakukan serangan. Luar biasa kembali. Gimana serangan-serangan dilakukan oleh John Lineker. Ya ini ditempel terus ya sama si Lineker. Kagak dikasih kabur, Wharton. Luar biasa sekali ini. Selalu dihantam body shot. Betul sekali. Jarang-jarang sekali ini ada fighter seperti John Lineker. Bahaya. Ya, masih ada 1 menit lebih. Apakah kita lihat di sini? Masuk kembali pukulan dari John. Itu keras tapi kita lihat karena kuat juga Troy Wharton. Tidak terlalu... itu dia. Sapuan kembali yang dilakukan oleh John. Susah juga yang lawan John Lineker gini ya, karena dia mau dipukul gimana pun gayanya begitu aja tuh, mukanya lempeng aja kita lihat pemirsa. Ya memang Troy Wharton pun juga sangat baik ya, kalau kita lihat dari segi skill strikingnya juga sangat baik sekali. Dia banyak melakukan banyak gerakan-gerakan palsu. Nah, untuk itu mencoba mendapatkan reaksi dari Lineker, dan tapi Lineker santai aja. Betul. Kayak mukanya kayak gak ada apa-apa gitu. Kamu mukul ya kata dia gitu? Gak berasa nih kata dia. Iya, seperti sakannya kan seperti tidak direspek ya. Iya, makanya. Nah, ini. Kita lihat pemirsa. Telak banget tadi pukulan yang dilakukan oleh John Lineker dan membuat Troy Wharton. Itu langsung gelap. Gelap pemirsa, gelap, benar-benar gelap. Bagaimana counter dari John Lineker membuat Troy Wharton langsung KO di ronde yang pertama ini. Memang benar-benar mengerikan ini pemirsa, John Lineker. Penampilan yang sangat luar biasa yang dia lakukan. Dan ini menjadi kemenangan yang tentunya sangat berarti dan memperkuat posisi tetap ya di peringkat ke-1 ya. Ini dia kita lihat ya.
dia masuk. Nah, Troy-nya mukanya ke depan ya, dan akhirnya dihantam dan selesai udah. Ini dia tumbuk terakhirnya yang ya. Yang terakhir ditumbuk gitu, pemirsa. Ini dia, dia maju mukanya nih, maju dia, maju dihantam langsung sama John. Pukulan terakhirnya itu ya yang sangat menentukan. Dan itu kalau nggak dipisahin mah bahaya banget ya. Kalau nggak dipisahin sama wasit tuh lihat, selesai udah itu. Baik, pemirsa. Tampilan dari John Lineker. This match was presented to you by Hexbox. And now, ladies and gentlemen, your referee, Mr. Mohammed Sulaiman, has called a stop to this contest after 4 minutes and 35 seconds in the first round for your winner by way of knockout, John Lineker! Ya, yeah, John Lineker berhasil menghantam lawannya dengan kemenangan KO di round yang pertama, pemirsa, di laga utama dari One Championship ya, on TNT yang ketiga. Dan memang ini membuat John Lineker akan menjadi lawan yang kuat nih di bantamweight untuk menantang juara dunia. Pastinya ini pasti akan seru sekali ya kalau dia ketemu Bibiano Fernandez. Tuh. Pastinya dua-duanya juga punya striking yang bagus. Tuh. Tapi memang kalau kita lihat si John Lineker ini punya KO record yang lebih banyak. KO rate-nya tinggi ya. KO rate-nya sangat tinggi sekali. Betul sekali. Pasti dan Roy Wharton itu bukan sembarangan loh, bukan kaleng-kaleng, tapi dibuat seperti kaleng-kaleng sama John Lineker. Gila, luar biasa sekali performa dari John Lineker sih. Ya, yang pastinya juga saya mengucapkan terima kasih ya kepada Hari yang sudah menemani kita di pagi hari ini, pemirsa. Dan juga buat Anda masih ada lanjutan dari One Championship yaitu di On TNT yang keempat. Di sana banyak sekali ya atlet-atlet atau juga fighter-fighter yang akan tampil dan bisa Anda saksikan tentunya di hari Jumat 30 April nanti ya. Akhirnya saya Andreas Jono mewakili kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan salam SCTV Sports.